Sejumlah ulama dan tokoh masyarakat Jakarta Utara minggu siang menyambut kedatangan Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan dalam silaturahmi Kamtipmas. Jelang pemilihan kepala daerah pada 15 Februari mendatang, Kapolda Metro Jaya memohon dukungan pada warga setempat agar ibu kota tetap aman, lancar, serta kondusif. Terkait dengan rencana aksi gelar doa bersama 11 Februari mendatang, Kapolda juga imbau warga untuk tidak menggelar aksi doa bersama tersebut. Terlebih pada tanggal tersebut memasuki minggu tenang masa kampanye paslon. Pada Februari informasinya demikian, namun demikian mudah-mudahan ini tidak terjadi. Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk saya imbau, mari kita lakukan kegiatan lain yang mungkin bisa lebih bermanfaat. Artinya ada kegiatan lain untuk bisa menciptakan situasi kondusif. Karena tanggal 11 itu kampanye terakhir pasangan calon. Besok kan sudah masuk minggu tenang.